Shalom saudara-saudara sekalian yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara berada dalam keadaan baik-baik saja dan mengalami hidup yang terpelihara di dalam kemurahan Tuhan. Mari saudaraku, kita akan berdoa dan mengucap syukur untuk mengawali renungan ini. Bapa, sungguh kami bersyukur setiap hari selangkah demi selangkah Engkau menuntun kami menjalani hidup kami. Tanpa kehadiran-Mu di dalam hidup kami, maka kami akan mengalami kehidupan yang sia-sia. Pagi ini ketika kami bangun tidur dalam keadaan yang sehat, kami bersuka cita atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat satu hari lagi kesempatan kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Sekarang sebelum kami melakukan aktivitas apapun, kami mau terlebih dulu datang kepada-Mu untuk bersaat teduh. Berkatilah kami dengan firman-Mu yang akan mengajar kami dan mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, apabila kita menginginkan suatu kesuksesan di dalam hidup kita, maka kita harus membangun. Jika kita menginginkan rumah tangga yang bahagia, maka kita harus berusaha membangunnya. Jika kita menginginkan karir yang sukses, maka kita harus berusaha membangunnya. Jika kita ingin bisnis kita sukses, maka kita harus berusaha membangunnya. Masalahnya adalah ketika kita membangun sesuatu, siapakah arsiteknya? Seorang arsitek adalah orang yang paling penting dalam pembangunan suatu bangunan. Ia menggambar dan menghitung rancangan bangunan itu dengan seksama. Setelah arsitek menyelesaikan rancangannya, barulah bangunan itu mulai dibangun. Tuhan kita adalah arsitek kehidupan kita. Dalam segala sesuatu yang kita bangun, kita membutuhkan rancangan Tuhan, yaitu ide Tuhan, cara Tuhan, dan waktu Tuhan. Mari kita lihat ketiga hal ini satu persatu lewat contoh kehidupan Nuh. Hal yang pertama, ide Tuhan. Kejadian 6 ayat 13-14, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Ia hidup bergaul dengan Tuhan. Pada waktu itu, manusia di bumi melakukan hal-hal yang sangat jahat sehingga Tuhan bermaksud memusnahkan mereka dengan air bah. Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, meskipun orang-orang sejamannya adalah orang-orang yang jahat, maka Tuhan bermaksud menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh Nuh membangun sebuah bahtera. Jadi, membangun bahtera adalah ide Tuhan sendiri, bukan ide Nuh. Orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari akan dimampukan untuk mendengar suara Tuhan, sehingga bisa menangkap ide-ide yang Tuhan berikan. Tanpa ide yang berasal dari Tuhan, maka akan sia-sialah segala sesuatu yang hendak dibangun. Hal yang kedua, cara Tuhan. Kejadian 6 ayat 15-16, beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Bukan hanya ide membuat bahtera yang Tuhan berikan kepada Nuh,
tetapi juga ukuran-ukuran yang dipakai untuk rancangan bahtera itu. Tuhan sangat terperinci memberitahukan bagaimana cara Nuh harus membangun bahtera itu agar bahtera itu bisa bertahan di tengah air bah yang akan melanda seluruh bumi. Jika ingin sukses dalam sesuatu yang kita bangun, kita tidak saja membutuhkan ide dari Tuhan, namun juga harus memakai cara-cara dari Tuhan. Hanya mengetahui ide Tuhan, tetapi menggunakan cara sendiri untuk menjalankannya, tidak akan mendatangkan kesuksesan. Hal yang ketiga, waktu Tuhan. Setelah air bah melanda seluruh bumi selama 150 hari, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Namun demikian, Nuh tidak langsung membuka pintu bahtera itu dan keluar selama berbulan-bulan sampai Tuhan menyuruhnya untuk keluar dari bahtera itu. Kejadian 8 ayat 15 sampai 19. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Memiliki ide Tuhan dan melakukannya dengan cara-cara Tuhan juga membutuhkan waktu Tuhan. Hal-hal benar yang dilakukan di waktu yang salah tidak akan membawa kesuksesan. Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi kita untuk melakukan sesuatu, dan apabila waktu itu belum tiba, maka kita harus mempercayai Tuhan bahwa Ia baik dan rancangannya bagi kita baik semata-mata. Kita tidak boleh memaksakan Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai waktu kita, melainkan kita yang harus mengikuti waktu Tuhan. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini, dan semoga kita semua belajar untuk taat pada rancangan Sang Arsitek Agung, yaitu menggunakan idenya, caranya, dan menunggu waktunya. Sekarang mari kita sama-sama berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang penuh dengan segala kebaikan dan anugerah, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami terima pagi ini. Biarlah setiap benih firman-Mu bertumbuh dengan baik di hati kami dan menghasilkan buah-buah yang berlipat ganda. Biarlah tangan-Mu senantiasa menuntun dan mengarahkan hidup kami. Setelah berdoa, kami akan memulai aktivitas hari ini. Berkatilah segala sesuatu yang akan kami lakukan. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan lewat segala perkataan dan perbuatan kami. Kami bawa juga segala kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan bagi kami dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami mau mendoakan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami memohon agar Indonesia selalu berada dalam keadaan tenang dan aman, terutama menjelang pergantian tahun ke 2023. Kiranya Engkau senantiasa campur tangan dalam pemerintahan di negeri kami, sehingga damai sejahtera-Mu memenuhi bumi Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.